Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di UI Channel. Kali ini saya akan membahas tentang game Utopia Origin. Oke, jeli dulu guys. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengupgrade rumah ya. Jika kalian membuat rumah terus kalian heran kok kenapa ini bahan bakunya dibatasi gitu kalau buat rumah. Oke, sekarang saya akan memberikan petunjuknya agar kalian bisa membuat rumah semegah mungkin. Oke, pertama kita ke hearth control panel, terus klik upgrade hearth. Nah, lihat di sini ada walls, floor, door ya. Kalau di upgrade 200 jadi 280, ini saya sudah level 2. Membutuhkan wood, sand dan stone. Wood 600, sand 250, stone 600. Kita lihat di sini, build tuan. Terus start building. Nah, lihat di sebelah kanan ada tembok lantai. Nah, tembok ini batasnya itu kita hanya bisa 200 bikinnya. Tadinya 120 level 1, level 2 200. Ini lantai, terus pintu, lemari dan yang lainnya ya. Jadi ini terus bisa bertambah batas kita membuatnya gitu. Nah, ini rumah saya. Nama akun saya Siliwangi. Baru level 47. Nama rumah saya ini Pajajaran. Saya enggak ikut tribe mana-mana, enggak. Nih lihat ini rumah saya. Tuh yang di belakang nama Y Channel itu para yang ikutan tribe itu pada adu-adu komen gitulah. Mereka biasa. Untungnya saya enggak ikutan. Saya ini rumah saya bingung, masih bingung saya membutuhkan arsitek. Jadi kalau kalian udah di upgrade rumahnya, bisa bikin rumah segede apapun bisa ya. Oke, mungkin hanya itu saja tutorialnya, informasinya, yaitu untuk mengupgrade rumah supaya lebih luas. Oke, sampai jumpa.